Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SHD Sarung Surabaya yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah dan dimurahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya, kita semuanya dilindungi oleh Allah, dan juga hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita diberi rezeki yang halal, yang berkah. Yang nonton, khususnya yang sering komen dari Malaysia, yang selalu hadir dari Malaysia, yang mana aslinya orang Indonesia, semoga rezekinya di Malaysia berkah, kemudian sesuai dengan aturan syariat, kerjaannya lancar dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga yang lain, yang dari semuanya, semoga kerjaannya mudah, rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, untuk kali ini saya akan unboxing sarung BHS, yang mana BHS ini BHS yang jadul bahasanya, ya, bahasa sarung BHS Royal yang jadul. Tapi ini banyak peminatnya, dan ini menurut saya motif terbaru dibandingkan dulu-dulu. Ini biasanya disenangi oleh orang Banyuwangi, bukan hanya orang Banyuwangi, biasanya orang-orang yang beruang ini suka sarung kaditi ini, pemirsa. Dan ini sudah ada sutranya. Seperti apa bahannya, seperti apa motifnya, kita lihat nanti. Ini bahan-bahannya pemirsa ya. Kita dicek dulu, kalau sudah ada di sini gak usah ya. Yang ada di depan antum ini kelihatan ya, itu kaditi pemirsa ya. Dicek. Amin. Ya dicek dulu, saya kan nggak tahu. Ini bukan marah ini. Ini pemirsa, perempuan itu innaka idzakun azim katanya. Bahwa tipu daya perempuan itu sangat sangat besar sekali. Ini diginikan bilang marah pemirsa ya. Masa saya sih masa diginikan enggak ngelempar gini toh, walaupun suaranya keras pemirsa. Ini bukan marah pemirsa ya. Ini tandanya sayang. Hajar bos. Baik pemirsa ya. Hah? Iya, buka langsung, yang ada gak usah ya. Tapi sebelum itu bisa sambil dikerjakan sama istri saya di pila-pila, yang ada biar gak difotokan, di-videokan. Kita melanjutkan kajian kita yang barusan pemirsa ya. Oleh karena itu, yang nonton mukaddimah-mukaddimahnya jual sarung sambil ngaji di SHD Sarung Channel ini. SHD Sarung Surabaya ya, channel SHD Sarung Surabaya, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian diceritakan dari tetap dalam bab qasam, fasul fil qasmi, dalam giliran, yakni adil dalam giliran kepada istri. Wa tun muri, diceritakan dari tun muri wal hakim dan imam hakim, man kanat indahu imra'atani, barang siapa yang mempunyai dua istri. Ini bahasanya mirsa, kalau bahasa Jawanya man utawi sopone wong kanat kang ono indahu ing dalam sisi ni man imra'atani sopo wadon luru. Nah, yakni barang siapa yang mempunyai istri dua, kalau dibahasakan Indonesianya mas. Falam ya'dil bainahuma, dan laki-laki ini, suami ini tidak adil antara keduanya. Nah, ini dalam segi giliran dan juga dalam segi belanja. Nah, apa balasannya? Ja'a yaumal qiyamati wa syikhu sakitun, maka laki-laki ini nanti di hari kiamat akan datang, wasyikuhu sakitun, dan separuh tubuhnya itu jatuh mereng pemirsa ya, mereng ya, karena tubuh ini kan separuhnya ini nanti kalau ada laki-laki nikah dua istri atau tiga atau empat dan gak adil, maka tubuh separuhnya ini akan miring, mau jatuh pemirsa, koyok mau leleh. Ini ancaman bagi laki-laki yang menikahi istri lebih dari satu, yang tidak adil dari segi belanja, dari segi giliran atau yang lain, yang penting nggak adil. Wan Nasa'i, jadi ceritakan dari An-Nasa'i, man kanat
imra'atani yamilu ila hidahuma 'alal ukhra. Barang siapa laki-laki yang mempunyai dua istri, yamilu ihdahuma, dan dia condong, lebih tertarik ya, lebih senang, bukan senang ini, condong itu ya lebih condong ya, bahasanya condong bukan lebih senang bagi saya, lebih senang itu sudah enggak, ini lebih condong kepada salah satunya dibandingkan yang lain. Ja ayyamal qiyamati wa ahadu syiqqaihi ma'ilun. Maka nanti laki-laki ini akan datang di hari kiamat dengan dan salah satu daripada tubuhnya ini, kalau ada di tengah ini, salah satunya akan condong juga, yakni akan miring nanti ini saya, akan mau leleh seperti leleh, sama dengan hadis sebelumnya, tapi hadis sebelumnya yang menceritakan lain. Sekarang dari yang ini adalah An-Nasa'i. Wal muradu biqauli yamilu, apa yang dimaksud dengan yamilu condong? Al-mailu bidhahirihi, yakni condong secara zahir. Ya, secara zahir, condong secara zahir, secara yang tampak. Bi ayyi rajjiha ihdahuma fil umuri dhahirati. Dengan cara mengunggulkan salah satu istrinya di dalam urusan yang tampak. Allati harrama syarut tarjiha fiha, yang mana condongnya ini diharamkan oleh syariat. Lal mailul qalbi, bukan condongnya hati. Bukan condong hati, ini secara zahir pemirsa, secara yang tampak. Seperti apa yang tampak itu? Rizki, nafkah, ini kan tampak pemirsa. Kemudian apalagi? Bergiliran, itu juga tampak. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama, yang dimaksud dengan yamilu. Ya. Sedangkan yang berkaitan dengan hati, nah ini hati enggak kelihatan pemirsa ya. Secara batin itu ini enggak di apa ya? Tidak layaduruh, tidak dianggap. Jadi maksudnya, walaupun hatinya lebih senang kepada salah satu istrinya, ya, contoh punya istri dua, istri tua, istri muda, ternyata dia lebih condong hatinya ya, bukan segera zahir, hatinya lebih condong kepada istri yang kedua, ini enggak apa-apa, layaduruh, tidak dosa. Tapi kalau lebih condongnya itu dalam segi urusan dunia, contoh istri yang tua dikasih belanja 1 juta, istri yang kedua, yang muda dikasih belanja 1.200.000. Ini namanya termasuk yamilu, condong secara zahir. Ini enggak boleh merasa haram. Diharamkan oleh syariat. Ya, atau bergiliran, istri yang tua digilir 3 malam, istri yang muda digilir 5 malam. Ini dosa merasa. Oleh karena itu kalau enggak bisa adil, apalagi yang sudah tua-tua, yang sudah yang mampu untuk beristri lagi, mobilnya banyak, rumahnya besar, kalau nggak bisa adil, jangan nikah lagi. Ya, kalau bisa adil nggak apa-apa. Karena apa? Li khabari Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadis dari Siti Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu bainan nisa, membagi adil, bergiliran dengan di antara istri-istrinya, fayadilu, dan adil Rasulullah, wa yaqulu, dan Rasulullah berdoa, Allahumma hadza qasmi fi ma amliku, ya Allah, ini adalah giliranku di dalam apa yang aku miliki, wala talumni fi ma tamliku, dan aku tidak condong ya dalam apa yang aku miliki, wala amliku, yakni wala amliku, dan tidak apa yang aku miliki, yakni al-qalbi, yakni al-qalbah, yakni hati. Ini maksud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, ya Allah, aku sudah bergiliran kepada istri saya, sudah adil dalam giliran istri saya di dalam sesuatu yang ada di luar, tapi kalau ada dalam hati, ya Allah, aku tidak mampu gitu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang bergiliran pemirsa ya, ini sudah dijelaskan, para bapak-bapak hati-hati ya. Baik pemirsa, mana sarungnya yang mau kita unboxingkan? Ternyata belum dibongkar. Sibuk melayani pembeli pemirsa ya, doakan semoga mendapatkan punya karyawan. Nanti Pak yang lamar. Khususnya saudara sendiri. Baik pemirsa, ini sarungnya pemirsa. Ini yang bagus ini pemirsa. Ini yang menurut saya Kaditi yang ini kotak-kotaknya agak kecil-kecil pemirsa ya. Warna hijau mantap Eko ini. Ini sudah ada. Oh, ini ketemu ada sutranya pemirsa. Mantap. Lihat tanda tangannya. KRJ. Ini ada
tanda tangannya pemirsa ya. Ini sudah ada tanda tangannya. Ini yang gold, tulisan biasanya berwarna kemas-emasan. Ini pemirsa ya, bisa antum lihat sendiri. Yang beli ini langsung screenshot. Lanjut. Ininya kok gak diambil nih, nanti. Ini juga sama pemirsa, kotak-kotaknya ini agak kecil. Jatuh deh. Ininya jatuh pemirsa, gak apa-apa, kita simpan. Mantap pemirsa ya. Bisa antum lihat sendiri, periksa sendiri bagaimana bahannya. Ini ada sutranya pemirsa ya. Ada tanda tangannya juga, ini gold, ini KDT. Duh, jatuh semua, Dek. Ininya, Dek. Memang enggak di enggak dilem, memang jatuh. Enggak dilem, hanya ditempel ternyata pemirsa ya. Insyaallah kalau BHS ini pemirsa ya. Insyaallah ya, enggak insyaallah, hanya insyaallah. Enggak ada kain-kain lebih. Itu pemirsa. Enggak ada kain-kain lebih. Kenapa kok enggak ada kain-kain lebih seperti sarung-sarung yang lain? Karena memang finishingnya sarung BHS ini sangat nggak dimiliki, bahasanya itu nggak dimiliki oleh sarung-sarung yang tiba-tiba yang lain, karena serba mesin pemirsa ya. BHS ini finishingnya dari awal, kecuali tenunnya tok pemirsa ya, ini serba mesin. Kalau BHS dari segi cara jemurnya itu suhu itu ada cek suhunya itu ketemu pemirsa. Panasnya itu harus. Oleh karena itu kualitasnya bagus dan mahal, itu biasa pemirsa. Oh, ini enggak jahit tengah ya? Iya, Dek. Iya. Iya, yang ada lagi mana? Ini enggak jahit tengah pemirsa ya, untuk yang KDT ini enggak jahit tengah. Ya. Yang excellent jahit tengah, Dek. Excellent enggak. Berarti Royal enggak jahit tengah. Yang jahit tengah yang apa? Yang jahit tengah itu Lamiri pemirsa. Lamiri KDT masih yang sudah pernah saya videokan, bisa antum lihat. Ya. Kalau yang excellent enggak ada ya? Habis. Excellent, KDT. KDT. Tinggal yang brown itu. Brown kosong ya. Yang kemarin kan ada brown sepertinya. Sudah laku ya. Rencana saya pengen unboxingkan pemirsa ya, sarung Royal KDT dengan sarung excellent. Kalau menurut saya bahannya seperti sama pemirsa ya. Tapi karena memang barangnya yang excellent masih habis, excellent itu cepat yang KDT pemirsa, karena memang harganya standar di bawah 1 juta, sedangkan ini harganya sama deh. Ini 1 juta. 1 jutaan juga pemirsa ya, kurang lebih 1 jutaan umumnya ini. Kalau yang KDT excellent lebih murah. Dan ini tidak jahit tengah pemirsa ya. Ini sutra. Tapi ini sudah ada, Sutra sponsor kan tulisannya. Mana? Sarung tenun mana di sutra sponsor-nya? Iya. Spun slick ya, kalau spun slick sudah ada sutranya pemirsa ya. Kadar sutranya berapa saya nggak berani, ini berapa kadar sutranya. Tapi lemas ini pemirsa ya. Terus ada lagi? Ini. Ini pemirsa, ini sudah ada videonya, kita nggak bongkar karena sudah ada. Ini sebagai biar menarik di depan, diletakkan di depan. Itu pemirsa ya, intinya KDT ini masih banyak di sini yang tipe Royal, kalau yang excellent masih kosong. Kami sudah wanti-wanti ke pabrik, ke gudang sarung BHS. Ini katanya masih belum datang. Dan insya Allah, Lamiri yang MST, yang original, yang full sutra, ini masih inden, proses pemirsa ya. Yang butuh, kalau keburu masih ada di sini, tapi harganya agak mahal. Karena memang kami dapatnya juga agak mahal. Tapi kalau yang nunggu yang di bawah 1 juta, harus nunggu kurang lebih
3 mingguan. Baik pemirsa, kita cukup saja. Setelah ini saya akan menjelaskan sarung junior pemirsa. Maksudnya saya jelaskan itu masalah ukurannya. Ya, ada junior yang sangat kecil, ada yang sangat yang standar ya. Ini junior untuk kelas umumnya kelas berapa? 5 SD, ada yang kelas berapa nih? Di bawah kelas 3 SD, kelas 1 SD. Nah, biar sama-sama karena ada yang nelpon. Kecilnya seperti apa nanti kami jelaskan pemirsa. Baik pemirsa, kita cukupkan aja, semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan jangan lupa subscribe, hidupkan jidurnya biar antum tidak ketinggalan informasi-informasi SD channel SHD Sarung Surabaya. Innas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.